wangi daripada tempat tangga kedai dah wangi lah. Dia pakai wangi-wangi. Jangan-jangan kenapa pakai wangi-wangi sangat. Suka hati aku lah. Aku tinggal suami aku nak pakai lah. Sayang dia pada suami dia sampai dia tidur dengan baju suami dia. Sampai tidur dengan baju suami dia. Agak-agak akak boleh buat tak macam tu agak. Sedangkan waktu suami ada pun kita kadang-kadang buat endah tak endah je kan. Suami-suami mengidam nak makan, aku hari ni nak makan gulai masak daging salai, tolonglah buat. Kita pun tak tahu, ah abang ni, abang tak nampak ke saya ni? Saya bukan siap sangat ni. Hari lain lah, tunggu ni, tunggu si Milah tu balik. Biar Milah yang buatkan untuk abang tu. Bila meninggal dia esok hari-hari buat, hari-hari buat gulai masak dengan salai, ambil kau tengok-tengok. Sebab itulah waktu suami masih ada ni kita berbakti kepada Rasul. Itu baktilah kepada Rasul. Walaupun perangai dia ya, walaupun membulatkan pelekat dia tak pernah lipat-lipat, biarlah, itulah tabiat dia. Saya ustaz, saya cukup sayang suami saya. Dah 35 tahun kami kahwin pun. Cucu pun dah 78 orang. Tapi satu je panggil suami saya yang saya tak jumpa habis sekarang. Apa dia tak? Dia kalau bangun tidur, dia buka kemplekat, membulat ustaz tak pernah yang lipat. Saya lah yang kutip yang lipat. Itulah tabiat suami yang akan jadi kenangan seumur, seumur hidup. Jadi amalan-amalan sebegini kalau kita buat pada bulan Muharram akan memberikan pahala yang lebih. Ya. Asalkan perkara itu, perbuatan itu menyukakan dan menyenangkan hati suami. Ni ada suami lah yang jaya, ada suami yang suami dah tinggal kan, masuk seorang. Ada lagi, ada boleh lagi masih boleh berbakti pada suami suami meninggal. Apa dia? Baca Quran, hadiahkan pahala kepada arwah suami kita. Itu ada lagi ruang untuk kita berbakti pada suami kita. Tapi kita janganlah baca Quran untuk melalui kata-kata Yasin. Menangis kan 3-4 minit baca Yasin tu sekali sikit lah. Bila nak habis? Yasin baca baru 20 minit. Menangis punya hal sejam tak habis. Tersalah macam tu. Baca sikit. Wal Quranil Hakim. Menangis 3 minit. Innaka laminal mursalin. Ini nak ambil macam sini. Ayahlah macam ni. Macam lah. Ya, terkenang-kenang buat sangat. Baca je lah. Kawal perasaan. Kerana manusia yang gagal kawal perasaan ni, biasanya syaitan akan masuk. Itu nak kena tahu. Ya. Syaitan, manusia yang gagal mengawal diri, syaitan akan masuk. Masuk-masuk. Lama-lama kena kemurungan. Lama-lama cakap seorang akhirnya sekali, apa jadi? Gila! Gila! Itu kita jangan ikut sangat. Kawal diri kita. Itulah. Pemerintah dilarang oleh Islam untuk meratapi kematian. Kali bila kita meratapi kematian, syaitan di situlah syaitan akan memasukkan jamu-jamu. Jadi kita tenang saja. Nangis-nangislah memanglah nangis. Mesti nangis. Tapi kawal macam ustazah yang meninggal suami dia di Kuantan Bokat kan. Kita tengok macam mana. Sedih dia hilang suami dan anak dalam sekelip mata. Tapi dia boleh kawal kesedihan dia. Cuma tengok dalam TV kan. Ajar-ajar dia tengok kan. Ustazah yang dia bawa suami dia bawa dengan anak-anak pergi tengok bokat kena langgar dengan kereta bokat pergi kan. Suami mati, suami meninggal, anak pun meninggal. Tinggal anak yang besar je, anak kecil meninggal. Anak besar pun masuk hospital pun teruk ke dia. Masih lagi di hospital dia dah buat. Sekarang ni cuti, cuti diberi cuti oleh sekolah dia kerana masih trauma, tak boleh nak kerja lagi. Untuk dia ni lah, diberi kaunseling dan sebagainya.
Saya tengok gambar dalam TV lah. Tenang dia. Tapi memang dekat muka ni air mata memang menyeka je. Ada je. Awak tengok pun sedih. Kalau ni Kuantan, kalau Bino tak tahu. Pasal Kuantan jodoh. Siap tengok. Siap tengok. Tapi tapi dia boleh kawal. Saya nak tekan di sini, dia boleh kawal ke kesedihan dia. Bila orang ramai datang, datang ziarah, expo kajian negeri pun datang ziarah, masuk TV pula. Masa tu lah kalau betul-betul nak cari babi sini, masa tu teriak orang saya bunuh. Tapi dia boleh kawal kesedihan dia. Dia faham ya, ini semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang kita tak boleh tolak. Jadi kita sebagai seorang isteri masih ada ruang-ruang untuk berbakti kepada suami. Terutamanya pada bulan, antaranya pada bulan Muharram ni. Sedekah, ya Allah ya Tuhanku, sedekah ni pahalanya aku berikan kepada arwah suami. Kita pun ada pahala je. Yang kata bagi 10 bagi kepada suami. Habis kita pun ada. Tak dapat apa-apa. Ada kak. 10 kita bagi kepada suami, kita pun dapat 10 juga. Tak kurang. Bukan kata bagi 10 kita kosong tak dapat apa-apa. Dah ada. Kita pun dapat sama macam arwah suami kita. Arwah kita, suami kita, kita bagi 10. Yang kata kita tak luar. Itu dia. Pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akak jangan usah hati. Yang mana-mana akak yang dah tak ada suami ni, yang dah arwah. Yang ada suami itu berbaktilah kepada suami sementara suami masih ada. Apa kendaknya, cubalah penuhi. Lengkat kalau suruhnya panjat bukit keledak, tu tak tahulah. Jom kita pergi panjat gunung keledak, jom. Kaki sakit, dia pergi nak panjat. Disuruh panjat juga. Tak panjat, talak satu. Sudah. Contoh kan. Tergamam kita. Panjat je lah. Bawalah tempat dua ke kanan. Sebab itu, talak bukan satu benda yang kita boleh buat main. Selagi kita boleh bertahan. Ini kadang-kadang sikit je pun. Tergamam isteri baru duduk lah. Macam ni. Dia jadi jadi. Wah, suami bila tanya balik kata saya tak sengaja dah tu apa. Tu tadi saya marah masa tu. Saya cakap beramilah kau balik rumah ayah kau. Saya balik. Mana kau tu? Ni Alim. Tuan Hakim dengan suami ni member tanya Alim pakai mengalim. Aku masuk Alim. Tak ada dah tu tadi saya tak sengaja dah. Saya termasuk tu kan marah tengah bagat. Dia tak tahu, dia nak cerai suami. Wah kan sebenarnya waktu dia cakap tu memang dia nak cerai kan isteri dia. Tapi dia tak cakap talak. Dia kata suruh, berambillah kau rumah ayah kau. Saya balik lagi. Ambil baju tu. Mengkuih. Contoh kan. Jadi itu bukan. Kalau boleh yang itu pun jangan cakap. Apatah lagi melepaskan talak ataupun cerai. Nabi SAW mengatakan abdul halal indallah at-talak. Benda halal yang Allah Taala paling benci ialah tolak. Jadi kita yang ada yang suami ni, kita berbaktilah kepada wala macam mana. Disuruh picit badan, picitlah. Tangan kita ketok-ketok tangan macam mana picit tangan saya kotor ni bang. Picitlah. Picit macam ni ha. Macam picit semut tu je. Cukuplah. Dia pun bukannya nak sangat nak urut kita. Dia pun tahu. Dia nak manja. Itu tak ajar kan? Dia nak manja. Walaupun tangan kita dah tangan kita ni dah apa ke dah bergepot-gepot ni nak kena pegang gigil ni. Picitlah. Apa? Picitlah. Dia pun dah. Tapi kalau dia tatap limau saya tak tahu lah kan. Nasiblah. Kamu bisa gelap soalnya. Oi.
Tapi sekurang-kurangnya apa kena